Hai Sagittarius, selamat datang kembali di channel ini. Semoga semua Sagittarius yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Seperti biasa saya baca kartu tarot. Dan kali ini untuk Sagittarius pada bulan Februari 2024, utamakan zodiak moon sign. Tapi kalau teman-teman nggak tahu zodiak moon, nggak apa-apa, ikuti aja bacaan zodiak sun yang teman-teman ketahui karena sedikit banyaknya ada korelasinya ya. Dan bacaan ini juga berlaku 30 hari ke depan, kapan saja teman-teman menontonnya. Mungkin teman-teman terlambat menontonnya, coba di analisis 30 hari ke depan setelah teman-teman menonton video ini ya. Sagittarius, Februari 2024. Sagittarius, oke. Okay. Wow, the Emperor. Iya kan? Iya, the Emperor. Dan Two of Swords. Four of Pentacles. Ten of Pentacles. Sagittarius. Queen of Wands. Eight of Swords. Seven of Wands. Two of Wands, Seven of Pentacles, Five of Swords, dan Knight of Cups. Oke, situasi Sagittarius Februari 2024. Sagittarius, kehidupan, keuangan, pekerjaan. Oke. Kehidupan ada Tinker, keuangan ada Bless, pekerjaan ada Yang Tinker. Di dalam area kehidupan sepertinya kamu akan berpikir keras, mencari solusi, mencari cara ya, Sagittarius. Ini ada kaitannya dengan problem keuangan. Atau ini bukan problem, tapi bagaimana caranya agar kamu bisa mensiasati untuk mendapatkan uang lebih, mendapatkan untung lebih besar gitu, Sagittarius ya. Atau untuk menyelesaikan persoalan beberapa anggota keluarga, persoalan klien kamu, atau keinginan customer kamu, ya Sagittarius. Karena di area kehidupan ini kan general ya, bisa nyangkut di pekerjaan, bisa nyangkut di keuangan. Intinya kamu akan mencari cara dan mencari solusi untuk menanggulangi beberapa situasi di dalam kehidupan kamu. Dan untuk keuangan ada Bless, kamu diberkati Sagittarius. Kamu punya hoki tersendiri untuk keuangan kamu, jadi jangan khawatir ya. Pekerjaan, karir, dan bisnis kamu punya energi Yang, energi maskulin. Laki-laki ataupun perempuan, energi maskulin sangat kuat sehingga kamu sangat logika dan praktis ya. Kamu tidak ingin ribet dalam menyelesaikan persoalan. Kamu akan to the point aja gitu ke dalam negosiasi. Kamu juga akan memilih jalan solusinya itu yang lebih praktis ya. Itulah energi maskulin, sehingga pekerjaan kamu akan cepat selesai. Dengan energik kamu bisa menyelesaikan keinginan klien kamu atau customer kamu atau partner kamu atau pimpinan kamu ya, Sagittarius. Kemudian energi situasi ada Knight of Cups, ada proposal yang datang ke kamu atau kamu mengajukan proposal, permohonan. Nah ini ada the King of the Ocean, ini ada kaitannya dengan pemimpin. Sepertinya kamu mengajukan permohonan naik gaji ya, atau permohonan reward, atau permohonan pencairan dana ke figur pimpinan ataupun figur otoritas. Ya. Tapi kamu mengalami kebingungan, mungkin bahkan kamu overthinking juga, Sagittarius. Mungkin ada sebagian Sagittarius yang mengajukan permohonan perpindahan ya. Nah, kamu overthinking kebingungan karena kayaknya kamu sedang diawasi. Kayaknya kamu tidak mau pimpinan kamu ini nanya yang macam-macam ke kamu. Ya. Atau jika kamu mengajukan proposal untuk visa misalnya, kamu belum wawancara, sudah overthinking duluan. Kamu ditanyain yang macam-macam gitu ya. Nah, di sini ada Four of Pentacles ya. Kamu juga sedang melindungi
finansial kamu dan keuangan kamu. Kamu membatasi budget. Jadi kalaupun ada permohonan yang kamu ajukan dan permohonan ini memang ada price list-nya, sepertinya kamu membatasi kemampuan kamu. Kalau lebih dari situ ya udah lebih baik nggak usah gitu. Meskipun kamu di sini ada Ten of Pentacles, kamu akan dapat rezeki dadakan atau bahkan memang rezeki ini sudah kamu perkirakan di masa sebelumnya. Ini ya dengan kartu Tinker, ya. Kamu menganalisis, kamu berpikir gimana cara mensiasati agar kamu bisa mendapatkan rezeki lebih atau uang lebih pada periode Februari ini. Dan ada action yang akan kamu lakukan. Ten of Pentacles serta Queen of Wands ya, kamu kayaknya pura-pura tidak mampu ya, Sagittarius, karena itu bagian dari siasat kamu untuk mensiasati pembiayaan yang dibutuhkan atau yang akan diminta nantinya. Nah, di sini ada Ace of Swords dan Seven of Wands ya. Kamu khawatir, kamu cemas, kamu juga merasa terbatasi, tapi sebenarnya kamu menginginkan permohonan kamu ini dikabulkan. Ada sesuatu yang terbatas juga ini. Mungkin ada sebagian Sagittarius yang berpikir untuk membeli properti di bulan Februari dengan budget yang memang sudah kamu tentukan. Tapi kamu sebenarnya menginginkan properti itu. Atau untuk penyewaan kantor ya. Jadi kamu mengajukan permohonan kepada pimpinan, tapi ada siasat kamu ya gimana caranya agar nilainya ini bisa lebih banyak gitu yang kamu tagih ke pimpinan. Nah, di sini ada Seven of Wands dan Two of Wands. Kayaknya permohonan kamu belum terjawab di bulan Februari. Masih stuck. Ya, Sagittarius. Dan kamu menunggu sampai ada jawaban. Di bulan Februari juga sepertinya belum ada jawaban. Dan selama bulan Februari kamu belum juga mendapatkan jawaban. Sehingga kamu akan komplain, ya, Sagittarius. Akan ada komplain yang akan kamu ajukan atau akan ada perdebatan juga yang terjadi antara kamu dengan bendahara misalnya ya. Atau dengan pihak-pihak yang kamu anggap ini tidak melancarkan permohonan kamu. Kesimpulannya memang komplain ini ada kaitannya dengan uang, dana. Atau jika ada Sagittarius yang bermain dengan aset atau properti ya ada komplain atau konflik di area itu. Sebagian lagi, Sagittarius, mungkin ini ada juga kaitannya permohonan kamu dengan figur bapak. Atau figur bapak yang meminta bantuan kamu, Sagittarius. Tapi kamu belum menjawab. Namun, arah-arahnya karena overthinking dan Seven of Wands ini, kayaknya kamu berpikir untuk menolak. Cuman kamu sedang berpikir bagaimana cara mengatakannya gitu. Agar tidak ada ketersinggungan, agar tidak ada perdebatan nantinya. Ada uang yang kamu tunggu untuk cair di bulan Februari. Tapi pencairan dana ini atau keberhasilan dari proposal ataupun permohonan kamu ini mesti ada perdebatan atau konfrontasi dulu nih, Sagittarius. Kalau kamu tunggu, kayaknya nggak ada kabar atau meneng-meneng aja gitu ya. Atau diem-diem aja gitu ya. Jadi kamu harus pacu. Ibarat mangga di pohon harus diculuk baru jatuh gitu ya. Sagittarius. Semoga berhasil ya untuk bulan Februari apapun upaya kamu. Karena untuk area keuangan kamu terberkati. Bless. Ada restu universe untuk kalau memang kamu harus berdebat ya berdebat. Kamu akan dibantu energi. Akan dibantu juga untuk menyelesaikannya ya. Kalau memang kamu nggak mampu secara finansial dan mereka paksakan ya gimana lagi ya, memang harus itu jalan satu-satunya. Oke, Sagittarius, saya pikir cukup ya. Saya akan baca lanjutannya dan akan saya post di membership level The Sun bagi teman-teman yang ingin menontonnya. Hanya bisa mengakses jika join membership level The Sun. Ada tombol bergabung di samping foto profil channel ini. Jangan lupa di like, comment, share video ini ya teman-teman. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching. Sagittarius, bye-bye.